Ketua Umum Partai Bulan Bintang, PBB, Yusril Iza Mahendra menyampaikan keinginannya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum. Pengunduran diri tersebut disampaikan dalam Sidang Musyawarah Dewan Partai, MDP, yang diselenggarakan di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, yang berlangsung dari pagi hingga pukul 21.30 hari Sabtu 18 Mei 2024. MDP adalah lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting seperti melakukan perubahan terbatas ad art dan memilih seorang penjabat ketua umum jika ketua umum yang dipilih muktamar berhalangan tetap. Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah serta Badan-Badan Khusus dan Otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan, dalam pemungutan suara untuk memilih penjabat Ketua Umum. Ketua Mahkamah Partai PBB Dr. Fahri Bahmid mendapat dukungan 29 suara, sementara Insinyur Afrian Syah Nur MSI, Sekjen DPP PBB memperoleh dukungan 20 suara. Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mensahkan Dr. Fahri Bahmid menjadi penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB definitif hasil Muktamar PBB yang akan datang. Muktamar akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.